Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Fariski Family. Alhamdulillah, kali ini kami mau unboxing time. Yeay, akhirnya kami sudah memutuskan untuk membeli sebuah tenda loh. Dan hari ini yang in frame adalah ayahnya Fatih dan Sauki ya. Kami membeli salah satu tenda merek Altrek Indonesia. Dan kali ini kami membeli di toko online hijau official store dari Altrek Indonesia. Dan detail semuanya ada di deskripsi ya. Oke, Altrek tenda camping Eclipta Tunnel 4 orang double layer waterproof tent. Ini kapasitasnya untuk 4 orang sampai 8 orang ya. Dan spesifikasinya, tenda ini terbuat dari Oxford 150D. Beratnya kurang lebih 14,5 kg. Dan warnanya ivory white. Ya, jadi kalau untuk waterproofnya sudah dipastikan waterproof. Dan roomnya ini ada 2 room. Yang pertama one bedroom dan one guest room. Untuk size-nya itu kurang lebih 480 x 260 x 200 cm ya. Dan kalau dilihat dari packagingnya, kita bisa lihat ini spesifikasinya kurang lebih 75 x 28 x 28 cm. Dan isi-isinya ini kita bisa lihat ya. Untuk di dalamnya kita bisa dapatkan satu storage bag, satu buah inner tenda, satu buah outer tenda, satu pouch berisi tiang-tiang tenda, dan satu pouch berisi pasak dan tali angin. Oh iya, di dalam storage bag tidak ada matras ya. Kita bisa beli terpisah. Karena kalau di Altrek hanya ada yang ukuran 2 x 2 meter. Padahal jika sampai bagian depan, kita bisa mencapai sekitar 5 x 3 meter. Untuk satu pouch tiang tenda, isinya terdapat 3 buah top root untuk atap tenda berbahan fiberglass, 2 buah tiang awning berbahan besi untuk kanopi luar, 4 tiang kolom tenda ukuran panjang, lalu 2 buah tiang kolom tenda ukuran pendek. Dan seluruh tiang benda ini berbahan besi semua ya. Sedangkan satu pouch pasak terdiri dari 4 pasak besar untuk 4 sudut tenda, 20 pasak L berbahan stainless steel, dan 10 tali wind rope atau tali angin ya. Tenda camping dengan bergaya estetik ini sangat cocok untuk kamu yang ingin berkegiatan outdoor dengan suasana klasik dengan desain warna ivory white dan dibuat dengan 2 bagian ruangan, 1 bedroom dan 1 guest room ya. Dan membuat pengalaman berkemah lebih santai dan asik. Anak-anak sudah penasaran sekali menggunakan tenda ini. Untuk kelanjutan videonya, tunggu di part 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.